Selamat siang, selamat madang. Lama tidak mengupload. Sekali ngupload mau jualan. Nih ya Wong, saya mau jualan Jetstar Permorin Diplomat tahun 1986. Ini pembuatan di karoseri dengan nomor urut atau nomor seri ke 121. Artinya ini mobil awal, ini masih awal, masih urutan keratusan. Ini mobil bahannya original. Ini baru cat satu kali sejak baru. Baru cat ulang satu kali sejak baru dan baru dicat belum lama. Ini kondisi fisik luarnya ini. Ini tampak luarnya. Ini kalau dari luar kepingin keren, pengen gaul, modifnya cuma ganti pelek jadi jos, gagah, ganteng. Bisa buat ngengsreng. Ini ya Wong. Tahun 86. Ini sementara pakai pelek kaleng ring 13. Kaleng ring 13. Ini dari luar ini kaca-kacanya masih ori semua. Ya, masih ada labelnya itu ya, masih ada label-labelnya semua dan masih bisa digeser. Belum mati kondisinya. Ini lampu-lampu masih ori, talang juga masih ori, handle juga masih ori, bukan mitasi ini ya. Wiper ini masih ori, ini titanium anti karat. Tapi kalau wiper blade-nya sudah enggak ori, hanya apa namanya? Tangkainya. Nozzle wipernya juga ori. Lampunya juga masih ori, Koito. Masih seal beam. Kalau lampu bumpernya orinya ada, tapi belum ketemu. Tapi masih ada tapi belum ketemu, belum dicari. Ini pajaknya Purwokerto mati dari tahun 2020. Ya Wong, kiri juga masih sama seperti kanan, kaca-kaca masih ori. Ini ya, ini masih ori semua. Masih bisa digeser semua juga. Ya Wong, masih ori-ori semua. List-list pintu masih utuh. Masih utuh, kanan kiri oke. Mood guard atau karpet lumpurnya juga masih bawaan si ori. Ya itu udah pakai moonroof tapi belum disetting kelistrikan atau kabel-kabelnya, karena di sini nggak ada bengkelnya. Jadi sampean udah dipasangin tinggal masang aja kelistrikannya. Untuk door trim masih ori bawaan pabrik. Kenop-kenop masih ori. Petunjuk peringatan juga masih lengkap, itu yang sebelah kanan, yang bawah juga masih ada. Hand grip, handle, putaran kaca masih ori. Ini ada AC-nya, cuman ini AC pasangan. Ini copotan dari Jetstar Berlian, karoseri Berlian. Kalau lantai wis utuh, geng. Tuh ya. Nah, ini penjepit karet juga masih ada. Karet-karet kaca masih melingkar, belum ada yang sambungan. Nat-nat masih ada, ini ya. Nah, ini natnya masih ada. Bawah juga natnya masih ada ini. Ini juga natnya masih ada. Ini ya masih ada juga, ini nat masih ada, ini juga masih ada. Ini klipnya juga masih ada. Papan peringatan, stiker peringatan ban juga masih ada. Sun visornya masih ada ori, lampu plafon masih ori, spion juga ori. Dashboard utuh, mulus. Masih kulit jeruk ya ini ya. Masih kulit jeruk, belum halus. Setir juga masih ori.
Rosneleng nggak goblak. Handrem fungsi. Ini setir harus ada perawatan karena boremnya agak bunyi sama remnya keras. Mungkin servonya. Itu aja. Oke. Terus kita ke bagian tengah. Door trim masih ori-ori semua ya. Asbak-asbak masih nempel ada 3 buah biasanya. Ya, ini 3 buah masih ori. Kalau plafon sudah enggak ori ya, tapi orinya ada. Kenapa ini udah enggak ori? Karena ini derosterasi dipasangin moonroof atau sunroof, jadi akhirnya dirubah. Ini tinggal ngonekin, cari bengkel yang bisa masang hidupin ini. Jadi itu juga masih ada ya, kisi-kisi outlet masih ada. Lantai-lantainya itu masih orsinil. Kalau lantai ini dalam belum dicat, orsinil. Ini karpet pijakan sliding juga masih ori, belum dilepas ini walaupun udah pernah cat satu kali ulang, belum pernah dilepas. Joknya masih ori. Untuk yang tengah joknya nggak ada, ada cuman anggap aja nggak ada karena sudah nggak ada busanya, tinggal kerangkanya karena cuma dicopot, dilepas, ditaruh di teras, jadi rogol busanya. Untuk nat-nat sliding masih utuh, oke. Karetnya juga melingkar, belum ada yang sambungan, belum ada yang patah. Ditutup juga majleb. Oke, majleb. Nah, kita lihat review slidingnya ya. Slidingnya juga masih oke. Ini ya, ini masih ngancing ini loh ya. Tuh. Jadi kalau di turunan, kita parkir di turunan buka sliding, enggak nyelonong nutup sendiri enggak, karena masih kancingnya masih berfungsi. Oke. Nah, ini ya. Masih berfungsi dan masih jleb. Untuk stop lamp masih orsinil. Ini ya. Oito. Ini kalau ada baru itu susah. Kalau ada, kalau enggak salah sekitar 900-an. Mata kucing juga orsinil ini ya, Stanley. Ini Stanley. Natnya juga masih ada. Bumper nat juga masih ada. Masih ada semua ya nat-natnya ya. Handle bagasi masih ori. Kuncinya juga masih ori. Masih ori. Nat-natnya masih ada. Yang kanan juga masih ori koito. Ini juga masih ori Stanley. Nat masih ada. Ini ya. Ini kita balikin ke asalnya karena dulu di sini ada stikernya juga kayak gini, Permorin Auto Body Manufacturing. Ini kita bikinin lagi, fonnya sesuai, ukurannya juga sesuai. Kaca-kaca orisinil. Untuk mesin masih standar. Hanya transmisi kita sudah rubah menjadi 5 speed maju menggunakan transmisi Hijet Singapura. Jadi 5 maju 1 mundur. Untuk rem belakang sudah menggunakan tromol Futura. Jadi kalau rusak masternya, kampasnya kita cukup ganti menggunakan Futura. Untuk yang depan juga sudah menggunakan Futura. Cakram. Cakram. Ini list-listnya masih utuh semua ya. Nah, ini. Nah, ini kunci-kuncinya. Serepnya juga masih ada. Serepnya masih ada. Buku dari dealer, buku kepemilikan atau buku panduan juga masih ada. BPKB masih lama, masih merah. Ini tutup tangki juga masih ori ya. Kalau ori itu berat, kenceng, dan juga masih menggunakan kunci orinya. Ini masih ori. Masih ada nut-nutnya ini ya. Jadi kalau ditutup nggak jedor gitu ya kan, karena ada karetnya. Yang kanan juga masih sama seperti yang kiri, masih ada nat-natnya semua. Pedal gas juga ori. Terus apa lagi ya, untuk mesin mantap. Kalau kurang mantap tinggal diservis platina atau helconya tuh ya. Kalau mesinnya itu masih bagus, enteng sekali. Enteng sekali. Nah, kalau
masalah lihat buku panduan atau BPKB atau kunci serep, itu nanti saya taruh di foto ya di sini. Sama apa ya, masih ada juga plat manufakturingnya yang dibikin ke nomor ke 121 juga masih ada. Nanti saya sertakan di video di sini ya, tonton aja sampai habis. Nah, ini untuk prosnelengnya menggunakan 5 speed maju. Nah, ini ya, Bang, ya. Masih menggunakan 5 speed maju. Sudah, bukan masih tapi sudah. Keseluruhan mobil ini oke. Nah, ini ya, Bang. Knalpotnya sudah menggunakan header, Bang. Nah, ini transmisi 5 speednya ini. Ini 5 speednya ini. Nah, ini conongnya ini. Ini 5 speed. Kalau 4 speed itu enggak ada conong ini. Ya, Bang. Sasis, walah pokoknya mantep gondros, sasis. Nah, ini sama pengaman worm atau apa ya namanya? Air scope ini ya. Itu ada semua ini, air scope untuk mengarahkan angin ke radiator, masih ada lengkap komplit. Nah, ini kalau mau lihat sasis, sasisnya mulus, mulus kayak pupunya, anu, apa nih, siapa ya? Ya pokoknya kayak pupunya Ariel Tatum. Nah, mulus. Nah, kalau kaki-kaki ragatnya ya itulah. Rem agak keras sama wormnya di setel. Udah, sementara itu yang saya ketahui. Kalau lebih jelasnya ya dicek sendiri saja, jenengan yang tahu. Kalau penilaian saya hanya itu, rem sama setir itu di setel. Untuk mesin nggak ada. Ya mungkin nyetel-nyetel Delco sesuai selera, mau entreng atau mau irit itu. Kalau lainnya oke. Nanti video-videonya yang kayak ya, kalau nggak video foto saya sertakan di atas. Untuk buku panduan BPKB masih menggunakan yang lama, kunci serep, terus sama plat manufakturingnya juga masih ada. Oke, Wong, sementara gitu dulu ya, Wong ya. Untuk lebih jelasnya nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nanti saya cantumin di video. Harganya 38.500. Jika mahal dinego saja, kalau nggak mahal bayar langsung. Alangkah baiknya dipantau saja biar tidak ada dusta, karena penilaian orang itu beda-beda. Kata saya bagus belum tentu kata sampean bagus, kata saya jelek belum tentu kata sampean jelek. Penilaian orang beda-beda. Saya menilai 10 belum tentu jenengan nilai 10 juga. Jadi lebih baiknya dicek, dipantau. Oke. Gitu ya, Bang. Ini videonya udah kepanjangan ini. Ini ya, Bang. Biar lebih jelasnya dipantau saja. Oh ya, bukan mau lihat mesin. Mesin saya liatin. Oke. Bukan mau lihat mesin. Nanti dulu ya, Wong, saya liatin. Nah, ini mesinnya, Wong. Ini tabung wiper masih ori. Ya, tabung wiper masih ori, radiator masih ori. Pengisian sudah menggunakan IC. Ya, lupa saya. Ini sudah IC, sudah stabil listriknya. Sudah oke, pokoknya. Mau gas kecil, mau jalan, stabil pengisiannya. Nomor rangka asli ya, mulus. Tidak ada bekas ini. Saya raba-raba, tidak ada bekas potongan atau las-lasan. Masih asli, bawaan pabrik. Papan peringatan ini masih ada, cuman agak burem karena kena percikan apa namanya, semprotan cat, karena ini catnya baru dan baru satu kali cat ulang. Masih ada semua ya, Wong. Nah, ini stiker label J-Star-nya juga masih ada di mesin. Mesin enggak terlalu bersih karena tidak saya cuci, hanya pakai serbet-serbet saja, bisa dibersihin lebih lanjut. Ini juga sebenarnya papan ini, cuman sudah ngeluntrung. Papan peringatan, plat bikinnya juga masih ada.
ini ya, karet-karet ini bawah, water strip bawah ini masih ada semua kanan kiri. Ini jarang Jasar masih ada ini. Jarang sekali. Ini juga masih ada stopper pintu. Ini jika untuk mau bikin central lock ini masih ada. Biasanya ditempel di sini, titik ini. Masih ada. Lawangnya ini loh, masih jelek. Tuh, rapet kan? Cuma pakai jari. Nih. Masih enak sekali. Masih enak sekali. Masih enak sekali pintunya. Pintunya masih enak. Biasanya kan gumbang juga balik. Pintunya ini masih enak. Nih. Ini masih enak. Tuh. Masih enak semua pintunya. Tuh. Ewong. Masih enak semua pintunya. Masih enak. Pokoknya lebih jelas dipantau saja. Karena takut saya ngomongnya berlebihan atau kurang, jadi alangkah baiknya dipantau, dinilai sendiri. Oke, sekian dulu. Jika cocok, silahkan hubungi saya atau pingin jelasnya hubungi saya. Terima kasih. Sukses terus, Wong. Sehat selalu. Sukses terus.